benar perorangan, tapi karena proyeknya Meikarta ya kita tolak. Pada saat dia mulai membangun, kita bisa ngasih KPA, misalnya adalah KPA Iden, ya kan? Tapi pada saat dia biasanya adalah apartemen-apartemen yang kita biayai konstruksinya, gitu loh, ya kan? Karena konstruksinya kita biayai, otomatis kita sudah mengetahui segala administrasi, dokumen, perizinan, semuanya sudah kita kuasai semua.